Halo, ketemu aku lagi di channel Badok tentunya bersama aku Kluwe. Hari ini sore ini yang lagi mendung kita enaknya makan bakso nih. Ketemu Jose konten cili. Lo 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 lo. Siapa iku mau? Cek kurang ajar ya arek iku. Gondrong gak maskeran gak duwe titut di sana. Langgam yo. Bang. Yois, langsung aja ke tempatnya. Ke bakso Judas tentunya. Kita udah ada di tempatnya di salah satu bakso ya terkenal juga di Sidoarjo namanya bakso Judas. Dan kita di sini mau ya sesuai nama kita, Mbak sudah berorang. Gimana sih rasa-rasanya? Gimana sih bakso Judas ini seperti apa sih? Langsung aja. Ki mesene kok ngene. Mas, aku beli bakso. Gak bakso, gak mie, gak kuah. Mangkok toh. Oke. Apa Mas dijelasno Mas ini ada apa ya Mas bakso Mas? Ada urat atau kasar. Terus polos. Terus jamur. Ini yang isi pedes. Heeh. Isi gaju, isi telur buyuh. Telur buyuh. Itu ada tahu sama somay Mas. Ada. Sing favorit tau mendek ini Mas. Gaju pedes mozzarella. Judes mozzarella. Boleh. Satu. Bakso Judas mozzarella Mas. Habis Mas. Iya. Soalnya favorit Mas. Soalnya favorit ya. Mbok entek lur. Kurang isuk mau akhirnya jam 5. Ya mrene langsung. Adi wong sik gawe iki. Yo langsung rene. Ngene pesen, kon pesen apa mek? Kodonge tok ah. Tadi nopo dikae ngene ben bakso iku panas. Nggih, leres. Iki mau apa Mas? Puyuh Mas. Puyuh. Puyuh kecut harus pedes. Wis pokoke tak coba siji yo. Kita huwe set tiga iki nah gini enak ya bawangnya yuk cakarepmu dewe juga los Mas susah gila gak apa Mas? Los Mas, asli mulu kok gak sedang Wis Mas, jaman kayak gua 743 lagi kok mulai lagi. Oke. Aku mau wis mesen-mesen wake, semuanya tak coba di sini. Beberapa pentol kayak ada jamur, ada puyuh, ada bakso judesnya sendiri yang isinya itu ada lombok, terus kasar halus dan lain-lain. Ada tahu, ada somay, ada mie-nya juga, ada gorengnya juga. Ini ada gorengannya. Sedut nih. Di sini bener-bener higienis ya. Jadi tiap sendok itu selalu dibaluti sama tisu. Jadi nggak ada nih sendok-sendok yang diambil-ambil itu nggak ada di sini. Jadi benar-benar higienis di sini dan sesuai sama protokol di sini. Meskipun ramai tapi tetap terjaga. Setelah orang-orang makan, dia pasti pakai masker. Lagi wayah aku mangan kan, nggak mungkin aku nggak masker. Mono. Langsung aja dicoba. Anjen sore-sore, keadaan di Sidoarjo lagi mendung. Enaknya itu makan bakso, apalagi bakso Judas. Kalau alamatnya ada di sini ya di bawah. Langsung dicoba aja dari kuahnya dulu. Gila, 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 gila. Dari kuahnya itu light, nyaman, nggak terlalu asin, nggak overpower, jadi enak gitu kalau dimakan. Oh iya, iki gila, aku makan bakso, selalu andalanku nggak iki. Nggak lek makan bakso karena iki gak iso lur aku. Tak ada bicara yang gue. Iki langsung coba, kayak saus, sambel, kecap. Bok, di sambelnya ngeri. Ngiler kan ya. Kayak kecap. Cus lur. Kayak dibuka lur. Kayak dibuka. Oh iya. Tiba-tiba langsung lur. Gak mau jadi lagi dai coy. Pokoknya campur iki ya. Pen rasane iku lek menurutku klimaks. Ngeri lur, sumpah. Bener-bener cus ya. Karena dulu di tahun 2019 pertama kali aku kerja di ruang kopi, setiap kali istirahat aku selalu makan di sini. Kenapa? Dia beda dari bakso-bakso yang lainnya. Meskipun dia pakai daging, cuma dagingnya benar-benar nggak overpower gitu. Jadi kalau mungkin pernah ngerasain bakso yang ada daging tetelan atau gimana, itu di sini tuh benar-benar nyaman banget. Jadi enak. Langsung aja bakso jamur. Hmm.
bener-bener enak, sumpah. Dagingnya kerasa, jambulnya kerasa. Yang bikin klimaks lagi adalah kuahnya, kaldu dari bakso ini sendiri, bener-bener nyaman banget. Kurang pedes lur, sumpah. Lek makan bakso itu udah pedes, lek gak pedes itu ke Abdul. Sumpah enak ini. Klon. Pedes kok lambe tonggo. Pedes iki ya. Kayak omelane bosmu. Ya, ya wis lagu ana bosku. Iki teknik gue. Tadi yang gini kayak saus, nah, Mas. Kayak sambel. Lek gak dikei yo, sapa sing bayari? Kayak tak. Iki. Ya. Yeah. Langsung dicelupno nang ngene. Gak diuter terus. Yo, sampe deh bener-bener dicampur. Saiki nyoba goreng bunder. Balance lah rasanya. Terus di sini enaknya itu adalah baksonya dia enggak besar-besar, tapi kecil-kecil. Jadi pas gitu di mulut. Jadi kalau satu suapan langsung masuk itu pas. Ya, meskipun lebih enak lagi kalau kita pakai bakso besar ya. Sebenarnya di sini ada andalannya adalah bakso Judas mozzarella. Ini benar-benar enak. Next, karena ini habis ya. Selanjutnya bakal kita review itu nanti. Lagi nyoba bakso Kasari. Bakso Kasari ini di rene ana urate. Sak piro sih urate? Urate, koyo urate Cristiano Ronaldo. Sering ngegolno lur, aku enak sumpah. So habis gini kak, aku mau tanya-tanya sama ownernya, sejak kapan sih dia berada di sini? Kalau mau tahu, ya tunggu aja. Tak antekno saiki. Suaraku bakso ku sudah habis. Kak enak. Bakso ku udah habis. Dari semua makanan di sini, sing tak paling tak senengnya adalah bakso urat. Terus bakso Judas sih, sing mau nok lomboke, wih kucos. Untuk range harga kalian nggak usah perlu ragu, kalau di sini nggak mahal kok standarnya bakso kalau di sini. Jadi menurutku masih middle down ya harganya, Mek. Apa? Middle down. Middle low. Kan. Jadi range-nya sih dari harga 1.500 sampai paling mahal itu 25.000. 25.000 itu awakmu entuk bakso Moza Judas. Itu paling jos sendiri. Wis warak gue denggu enak. Panganane jos. Saiki wayahe mulai, wayahe turu. Ditunggu episode berikutnya kita mau kemana? Silakan komen di sini untuk kuliner Sidoarjo dan sekitarnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.